Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Rido. Aduh, kurang internet. Di channelnya Mas Rido. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol dengan kalian semua tentang jelajah keliling Indonesia. Ini adalah salah satu rencana gue yang bakalan ngelakuin tur keliling Indonesia ke berbagai macam tempat wisata yang ada di seluruh Indonesia. Ini sebenarnya programnya kangentraveling.com, cuman memiliki tagline jelajah keliling Indonesia. Kenapa aku pengen jelajah keliling Indonesia? Karena emang Indonesia itu enak banget, indah banget, dan banyak banget tempat wisata, tempat yang menarik, tempat yang indah, banyak banget budayanya, banyak banget bahasanya, banyak dan banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita yang bisa kita dapatkan di Indonesia. Mungkin kita bakalan melakukan dulu jelajah keliling Indonesia itu dari sesi trip pertama, yaitu kita bakalan ngadain tur di Jawa. Jadi gue bakalan ngelakuin dulu tur di Jawa. Di Jawa itu seperti apa? Mulai dari Bumi Ayu, nanti kita ke arah selatan. Mungkin kalau nggak ke arah barat dulu, kita bakalan ke timur. Karena ini posisinya ada di tengah-tengah, ada di Jawa Tengah. Kita bakalan menyusuri dulu, mungkin ya kemungkinan itu dari Bumi Ayu ke Cilacap, dari Cilacap kita ke timur atau kita ke barat. Kalau kita ke barat, mungkin kita bakalan ke Banjar, ke Pangandaran hingga ke ujung Genteng. Nanti dari ujung Genteng langsung bablas sampai ke Baduy, dari Baduy sampai ke Serang, ke Banten ya, Serang Banten, sampai nanti mungkin ke Jakarta. Dari Jakarta kita melipir ke mungkin ke Purwakarta, ke mana saja. Jadi kita bakalan rencana gue itu seperti itu, tapi nggak tahu juga nanti seperti apa kegiatannya, seperti apa ininya, tapi kita bakalan keliling gitu. Jadi kita satu-satu gitu, kita ke Cipatuja, terus kita ke Tasik gitu ya, ke Bandung. Terus sebenarnya ini pernah gue lakuin dulu waktu gue masih kuliah di Bogor. Gue sering banget jalan-jalan seperti ini, kadang gue cuman sendirian malah. Ya oke, kita lanjutin, ini baterainya mati. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita bakalan melakukan perjalanan jelajah keliling Indonesia. Kita bakalan dengan sesi pertama, yaitu keliling Jawa. Tapi nggak tahu kita bakalan mulai kapan, tapi yang jelas beberapa event, beberapa kegiatan di Jawa, terutama event-event festival, kita sudah mendapatkan kontrak dengan mereka, sudah mendapatkan izin mendapatkan izin dari mereka untuk kita melakukan ikut dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti kita bakalan bisa semuanya, karena Jawa juga udah banyak banget kegiatannya. Tapi ya mudah-mudahan semuanya bisa jalan gitu ya. Yang paling utama adalah nanti kita bisa benar-benar keliling Indonesia dengan sesi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, sampai ke Papua. Kalau misalkan itu semua bisa terjadi, ini semua bakalan aku upload, bakalan aku tayangin di channelnya BNTV ID dengan konten jelajah keliling Indonesia, dan juga di websitenya kangentraveling.com. Mungkin gue bakalan bawa teman-teman gue yang sebagai tim, sebagai kru, dan juga banyak orang yang bakalan membantu gue untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama adalah jelajah keliling Indonesia yang sudah mau rilis. Yang pertama adalah kemarin kegiatan ngasa di Gandoang, di Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes. Itu udah mulai kita bikin, udah mulai kita produksi, dan sekarang lagi tahap ke bagian editing. Mudah-mudahan minggu ini atau minggu depan udah selesai, dan nanti pada saat mau lebaran kita sudah bisa tayang, dan kalian bisa langsung saksikan saja di BNTV ID. Jangan lupa subscribe,
like, komen, dan share video-video kami, semua video kami, terutama di Jelajah Keliling Indonesia ini, biar banyak orang yang lebih tahu betapa indahnya Indonesia negara kita ini ya. Kita bisa mengeksplor, nggak usah kemana-mana lah, ke Indonesia dulu, selesai di Indonesia, itu juga bisa bertahun-tahun kita nggak bakalan selesai, karena banyak banget pasti agendanya, banyak banget kegiatannya, banyak banget tempatnya. Mungkin nggak cuma di laut, nggak cuma di gunung, tapi semua tempat yang ada event, yang ada kegiatannya, kita bakalan main ke sana, terutama kegiatan budaya dan ini. Kita nggak cuma wisata ya, tapi misalkan ada wisata religi yang seru, yang menarik, yang bisa kita datangi, kita juga bakalan ke sana. Mudah-mudahan ini menjadi satu kenyataan, ini menjadi sebuah apa namanya, sebuah hal, ide dan gagasan yang bisa terlaksana. Nanti kalian semua nggak usah kemana-mana lah ya, kalian kalau misalkan pengen referensi event, referensi budaya, referensi tempat wisata, referensi apapun, kalian tinggal langsung datang aja ke channel BNTV ID. Mudah-mudahan tidak ada halangan, mudah-mudahan ada modalnya, mudah-mudahan juga gue tetap sehat, gue tetap waras ya, dan ada waktu juga untuk melakukan hal-hal itu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu stay tune di channel gue, di Mas Rido, baik di Mas Rido, di BNTV ID, baik juga di kangentraveling.com. Terima kasih yang selalu mendukung gue, dan terima kasih juga buat kalian semua yang selalu ada buat gue dan menjadi penonton setia di channel-channel YouTube gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami. Biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you!